saya hanya boleh kata sekarang kita semua tunggu DBKL dan juga pegawai dari Ikram untuk menyiasat apa yang berlaku sekarang. Tapi kalau mengikut engineer lah yang saya kenali yang hadir semalam, mereka kata besar kemungkinan yang adalah kerana gutter. Gutter yang pada bumbung atas itu, yang mana air, takungan air yang menyebabkan ia jadi lemah dan menyebabkan separuh daripada bumbung dan siling jatuhlah. Sekarang kita hanya boleh tunggu DBKL. Hanya DBKL, pakar jurutera dari Ikram boleh memberitahu kita apa yang sebenarnya berlaku dan kita juga tunggu laporan dan memberi tahuan mereka lah. Dan YB, ini pejabat YB di atas kan? Di pejabat YB ada keretakan ke sebelum ni, sebelum kejadian? Ada retak ke? Tak ada. Semalam saya satu hari berada di pejabat saya dah. So, memang kita operate seperti biasa. Dan kita semua tinggalkan pejabat pada pukul 6 petang. Jadi nasib baiklah bukan berlaku pada waktu kita waktu pejabat. YB, bangunan ni dah berusia berapa tahun YB? 20 tahun? 20 ke atas. Ya. Saya sebenarnya pindah masuk pada tahun 2007. Tahun 2007. Jadi saya ni second hand buyer kan. So lebih kurang, saya rasa mungkin lebih 25 tahun ke atas lah. Selama ni actually selamat lah. Tak pernah berlaku apa-apa insiden macam ni. Dan after this, YB ada plan untuk pindah tempat lain ke? Tak boleh lah. Kita sudah beli. Ini pejabat kami. Oh, pejabat beli lah YB. Sudah beli. So, saya rasa saya kata saya perlu tunggu Ikram, pegawai Ikram untuk bagi maklumat.